Kasih pertanyaan dong yang berbobot. Yang pasti? Iya. Pertanyaannya? Iya. Coba kita berbobot gak nih? Kalian itu kan sering disebut couple goals. Goals. Aduh nyerah gue. Emang menurut kalian couple goals itu keren gak sih? Kalian dan gimana gitu? Ya kalau dibilang couple goals ya bersyukur aja. Berarti kan maksudnya apa ya? Mungkin cara kita berpacaran atau cara kita saling sayang itu ya apa ya? Menurut teman-teman yang nganggap kita couple goals itu ya jadi dampak positif mungkin atau ada sesuatu yang bisa ditiru gitu. Feli, ungkapkan 3 kalimat. Ya, ya terserah lah mau 3 kata mau 3 kalimat. 3 kata. Jadi 3. biar dapat gitu kesepnya gitu. Siapa dulu? 3 kata ya. Iya. Aku beruntung memilikimu. Kenapa? 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 Coba kamu jelaskan kenapa. Karena menurut aku Hito ini adalah cowok yang berbeda dari cowok-cowok di luar sana. Dia tuh one in a million. Dia tuh ngejagain aku banget. Dewasa, bawa aku deket sama Tuhan. Pokoknya yang baik-baik ada di Hito lah gitu. Silakan Hito. Terima kasih Tuhan untuk Feli. Terima kasih untuk dia dan hidup aku. Kenapa? Ya bersyukur. Aku ya apa ya, ini pacar pertama aku dan dikasih kesempatan untuk jadi apa ya pendamping aku seumur hidupku nanti gitu. Dan dia beda sama perempuan-perempuan lain juga. Oh iya, Mi. Ih, lucu banget. Ya Allah, gak ada gini. Enggak lah, jangan Bu. Belum selesai urusan tadi video call.